Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod truk ini ya. Ini adalah truk dump. Untuk truknya seperti ini ya. Dan untuk statusnya ini adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk truknya ini ya. Karena ada fitur yang cukup unik menurut saya untuk truk ini ya. Kita majukan dulu supaya nanti memudahkan kita untuk menunjukkan fitur yang cukup unik ya. Oke, mungkin di sini ya. Kayaknya mengganggu ya nanti. Oke, kita majuin bentar ya. Nah, padam kan di sini, padam. Maksud saya cerah ya. Nah, cukup di sini ya. Oke, untuk penampakan truknya seperti ini ya. Ini detail sekali untuk truknya. Juga sudah keren banget ya ini, padahal ini mod free ya, tetapi keren banget ini. Dan langsung aja kita akan mencoba untuk fitur-fiturnya dulu ya. Untuk perlampunya dulu kita cek. Untuk lampu aja di sini nyala. Sen kanan dan sen kiri tentunya sudah bisa menyala ya. Lalu lampu dekat dan lampu jauhnya sudah menyala di sini. Setelah itu kita akan mencoba untuk wiper. Untuk wiper di sini menggunakan 3 wiper ya di sini. Lalu untuk bukaan pintunya ini terbuka dua-duanya. Dan kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini ya. Ini tidak ada lampu mundurnya. Ya, tidak ada ya untuk lampu mundurnya, tapi untuk lampu rem, lampu malam ini sudah normal ya, tidak ada kendala. Lampu hazard, sen kanan, juga sen kiri juga sudah normal ya. Setelah itu kita cek untuk interior. Karena truk ini sangat tinggi ya, jadi interiornya ini terlihat tinggi banget ya ini. Dan untuk interiornya, untuk dashboardnya ini detailnya mantap banget ya. Apalagi untuk lekukannya itu, wah keren banget ini ya. Kita cek ya untuk interiornya apakah detail sampai dalam. Kita cek ya. Oh, ternyata detail ya ini untuk interiornya. Dan ada semacam perdaunnya di sini. Perdaunnya sangat besar sekali di sini. Untuk sasisnya juga detail banget ini. Ntar kita cek belakang bawahnya. Nah, untuk sasisnya di sini detail banget ya. Wah, mantap ini. Setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama ini adalah jungkit ya. Terlihat di sini untuk mesinnya sudah 3 dimensi. Dan tentunya keren banget ya. Lalu animasi kedua di sini ya, letak keren ya. Karena untuk ngedam atau menurunkan muatan ini truknya sampai gini ya, mungkin terlalu berat ya mungkin untuk muatannya. Dan lebih kerennya lagi ya, ketika kita mengaktifkan untuk animasi damnya ini. Ini kita tidak bisa maju ya atau mundur. Jadi semacam seperti tertahan gitu ya. Atau istilahnya slip mungkin untuk penggeraknya. Jadi ini hanya menggunakan penggerak yang bagian tengah ya. Untuk belakang itu hanya semacam roda gitu. Lalu untuk animasi ketiga ini membuka kaca bagian sopir ya. Ya, sopir dan kernetnya. Dan kita kembalikan lagi. Ini keren banget ya untuk modnya, apalagi bagi kalian yang suka dengan mod-mod truk dump ini, kalian wajib coba ya.
Dan bagi kalian yang ingin mencobanya atau pengen langsung menjajalnya di Game Busit, silakan cek link yang ada di bawah ya. Dan untuk livery-nya ini include, dan kalian bisa langsung saja untuk mendownloadnya, linknya saya taruh di deskripsi. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Busit Mania.